Oh, belum pas baut. Ini mencoba mengoperasionalkannya dari awal di posisi satu, jadi bandolnya diarahkan barat, kemudian teleskopnya ke arah zenit ini. Ini nanti untuk mencari posisi satu terlebih dahulu. Nah, itu bandolnya di arah barat. Bandel ke arah barat, teleskopnya ke arah zenit. Sudah, Pak. Kamunya ke arah zenit. Di RT dulu, di motor on, berarti umat dulu. Terus ini satu, motor, di on, kemudian, terus kemudian sinkronis. Satu, kemudian nah, sinkronis. Yes. Aman, Wih. Yes, oh, yes. Kemudian begitu, ini yes. Di teleskop, track yang udah ya, udah nge-track ya. Iya, yeah, teleskop. Kalau diklik, hilang itu tracknya. Klik, hilang. Track ya. Jadi tracknya posisinya sekarang berubah kan? Karena kita mendefinisikan ini loh dia. Ini kita lihat posisinya pas di tengah posisi itu. M itu ya. Pas di M104 ini. Karena itu posisi satu pas, tadi itu ya. Iya, posisi satu pas di zenit ya. Terus diuji geraknya. Karena ini posisinya sekarang di sini, paling enak kita gerakin teropong ini ke arah barat kan? Gerakin dari auto slew, west, tekan. Dia geraknya kemana? Slow. Perhatikan. Awas, awas. Oke. Kita lihat ini gerak ke arah barat ini. Terus lihat. Gerak kursor di situ ke barat atau ke timur? Nah, kita lihat. Barat. Ini bergerak kemana nih? Ini barat ini. Ini barat kan? Iya. Oh iya iya. Ya, makanya kita bingung kan? Makanya itu sebaiknya S itu ditekan. Kursor. Oh iya. S itu ditekan. Nah, gitu kan? Yang pinggir itu ada S itu. S itu tekan supaya S-nya di bawah. Coba dikerapi. Iya itu. Enggak? Gerak, Pak. Gerak barat. Barat ya? Ya. Nah, okay. Itu pindah ke barat. Tuh. Nah, sekarang dicoba gerakin ke objek di barat yang agak tengah-tengah sini misalkan. Ini kan east ya? Ya, itu timur. Nah, berarti biar dia karena objek kita tuh banyak kan di selatan. Gerakan ke area objek-objek di sini coba. M107 misalkan. Jadi biar teropongnya ini mengacu ke depan. Teleskop slow M107. Nah, ya. Kita sedang mengarahkan teleskopnya ke M107. Jadi posisinya langsung deketin di itu stop. Posisi kursornya ini. Geraknya ya. Kalau ada apa-apa kan stop langsung. Wah, neng gorong. Lulu, kok geraknya kesini mas? Kenapa ke timur nih? Itu selatan pak. Selatan kan pak? Objeknya gini ke timur kan? Timur pak. Tadi ke barat atau ke timur geraknya? Timur. Timur. Oh, ke timur. Bukan barat ya? Bukan, ke timur. Bukan timur itu karena sini. Kalau tadi percobaan awal baratnya sana, ini baratnya sini. Kan di sini. Ini kan timur. Berlawanan. Mau barat, Pak? Harus ngelihatnya dari sana. Mulai saya mau ngajarin dong. Sudah mulai zoom. Nah. Jadi sekarang teleskopnya sudah mengarah ke objek M105. Ini sekarang teleskopnya sudah mengarah ke M105. Tadi saya mikir